Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku masih sedih lantaran pernah dikasih nilai 11 dari 100 saat debat kedua Capres. Pak Prabowo mengungkit nilai 11 dari 100 yang diberikan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat Capres 7 Januari 2024 lalu. Saat berpidato di kampanye Akbar di Semarang, Jawa Tengah, Prabowo mengaku pernah bersekolah di luar negeri dan tidak pernah ada guru yang memberikan nilai sejahat itu. Meski begitu, Prabowo tidak terlalu memusingkan nilai tersebut. Ada tangisan air mata, luar biasa. Mereka rakyat menunggu. Sedih sekali, kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan.